semuanya, welcome back to Safe Space Podcast. It's me Agatha Chelsea, ditemenin sama dua adik-adik gemes. Ada Mas Zaya dan Shania. Hai. Ih, seru banget deh hari ini, aku berasa kayak anak kayak umur 10 tahun lagi. Karena kita mau bakal banyak main, bakal banyak nyoba-nyoba makanan. Dan yang pastinya bakalan seru-seruan sama adik-adik aku yang gemes-gemes ini. Oke deh, ngomong-ngomong guys, aku tuh paling seneng kalau misalnya ketemu sama anak-anak berprestasi. Kenapa? Karena menurut aku umur tuh jadi gak sebuah bukan sebuah hambatan untuk seorang manusia untuk berprestasi gitu. Ini makanya aku senang banget bisa ditemenin sama Shania dan Mazaya yang dua-duanya tuh pinter banget nih. Shania pinter nyanyi, menang idola cilik ya, menang idola cilik. Terus Mazaya juga jago acting. Dan hari ini makanya kita bakalan seru-seruan bareng. Dan aku mau kasih lihat ke kalian bahwa seru-seruan itu bisa dengan cara yang positif dan juga dengan cara yang seru banget loh gitu. Tapi ngomong-ngomong, kalian tuh pada umur berapa sih? Kelas berapa Mazaya sama Shania? Aku Mazaya, aku kelas TKB. TKB. Berarti iya. Umur berapa tuh? Umur 6 tahun. Iya. 6 tahun ya. Tahu dong, kan tadi udah nanya. Pura-pura enggak tahu. Pura-pura enggak tahu nih ya kakaknya. Lagi belajar apa di sekolah, Mazaya? Mazaya lagi belajar kayak menulis. Terus habis itu membaca. Paling suka kalau belajar apa? Kayak belajar membaca kah? Atau lagi lebih suka nyanyi di sekolah? Atau ngapain? Pas lagi membaca itu paling kayak serius banget, seru. Seru, suka? Baca-baca serius. Kalau Shania kelas berapa? Kelas 5 SD. 5 SD, berarti umur 11. Bener gak sih? 10 ya? Baru mau masuk. Oh, baru mau masuk kelas 5. Paling suka pelajaran apa kalau Shania di sekolah? Aku paling suka kelas yang musik. Musik, that's why you like singing ya? Yeah. You like music. Terus, kalau di sekolah, paling suka selain musik, pelajaran apa lagi? Aku suka matematika, aku juga suka library period. Library period itu kayak you go for reading? Iya. Tapi emang Shania belajar nyanyi dari mana sih belajarnya? Aku belajar nyanyi di KBL. KBL Gading, nama guru aku Luki Tampilan. Oh, belajar nyanyinya berarti dari les ya? Les-les nyanyi. Mulai dari kapan belajar nyanyinya? Aku les umur 7 tahun. Dari 7 tahun? Terus ikut idola cilik kemarin waktu umur berapa? 9. Emang Shania suka lagu apa sih? Lagu yang paling Shania suka? Aku suka lagu-lagu yang bisa juga dibilang old song atau juga biasanya orang bilang lagu jadul. Lagu jadul kayak gimana tuh coba? Aku suka yang We Are The Champion, Freddie Mercury. Aku juga suka Imagine. Wow, suka lagu-lagu yang agak ngerok-ngerok juga ya berarti ya. Kalau Mazaya suka acting mulai dari umur berapa? Mazaya tuh pertama kali kalau nggak salah tuh umur 4 tahun atau 5 tahun gitu. 4 tahun, 5 tahun. Bikinnya sama Daddy ya pertama kali? Iya, jadi aku lagi kayak main-main jadi pelayan. Terus kata Mami Daddy ini lucu. Terus akhirnya dibikinin video. Oh gitu. Terus tiba-tiba viral. Oh gitu. Terus Mazaya ini suka review makanan ya? Iya. Iya kan? Paling suka makan apa sih emangnya? Aku lagi suka rendang. Rendang? Sama rawon. Rendang sama rawon. Langsung matanya, ada apa tuh di sana? Aku punya makanan nih yang mau kita review bareng-bareng. Ayo. Iya, yes. Asik banget gak sih? Aku udah gak sabar mau makan permen. Permen ya. Ya terus kita udah, aku sama Mazaya tadi udah gak sabar mau main games-nya sama games-nya. Mau makan permen. Iya nih, hari ini kita makannya. Oh my god, ini kue kesukaannya aku. Oh, ini iya? Kan kue-kue. Kue-kue. Iya. Nih sini kita taruh sini. Nih. Ini kue cucur. Kue cucur. Ya, aku suka banget. Aku sama Mazaya suka makan kue cucur. Oh iya. Barang. Kita ada macam-macam. Ini jadi dulu kalau misalnya di sekolah aku ya, jerannya kayak gini, guys. Ada aku baru tahu kalau ada permen biru. Ada yang biru. Iya, ada yang biru. Ada yang biru. Ini yang biru. Aku baru tahu. Aku biasanya di sekolah aku juga ada yang ada yang itu ya, ada yang merah ya. Kalian tahu enggak sih permen yang ini yang kalau misalnya dimakan terus ada bubuknya?
terus ada yang kayak meletus-meletus gitu dalam mulut. Aku suka banget. Suka pop rock. Iya, suka gak sih? Iya kan? Gitu. Aku kalau gak salah aku ada deh di rumah. Iya. Oh iya? Mau dong kapan-kapan kita main masak-masak. Ayo. Kita coba dulu kali ya, dari mau dari apa dulu nih? Ini. Permen dulu. Aku pengen penasaran permen banget biru. Yang kita ini. Kita cobain yang biru ya. Aku juga penasaran. Aku copot. Nah, ini. Nah, kita coba ya. Bukanya gimana? Bukanya gimana ya? Bukanya dari bawah deh. Bisa gak kamu? Bisa? Ya. Bisa. Nah, bisa. Ini bisa. Ditarik aja. Kalau misalnya makan permen ini tuh, ntar lidahnya bisa jadi biru tau. Hah? Iya. Oh, makanya. Oh iya, makanya di sini. Ini jadi biru. Cobain kau ya. Cobain deh, 1, 2, 3. Iya. Enak. Aku kurang suka manis. Kurang. Lebih enak yang ini. Ini kita udah nyobain permen biru. Sekarang cobain mana lagi ya? Ya cobain kue cucur kali ya. Mau coba kue cucur enggak? Ini kita di sini ada macam-macam nih, ada kue cucur, ada bugis. Ada bugis juga. Kalian mau coba yang mana? Mas Ayo sama Shania mau coba yang mana? Kue cucur. Kue cucur. Oke. Okay. Ini pakai tisu, Pak. Pakai tisu kali ya, biar bersih. Ini juga kue cucur. Ini dua. Nah, kita pakai dua tisu. Ini gini-gini. Nih. Mas Ayo. Thank you. Kita lagi buat cinya. Baru aja kemarin aku makan kue cucur. Oh iya? Aku suka banget. Aku suka banget. Makan satu. Kali. Aku makan piringnya aja. Sama ya. Satu. Ya. Bismillah. Enak gak? Amak manis. Kalau dikasih nilai 1 sampai 10, berapa nilainya? 10, 9,5. Oh, 9,5. Masih ada yang lebih enak ya? Masih ada yang lebih enak. Tapi emang kalian nih, kalian berdua cita-citanya mau jadi apa sih nanti kalau udah gede? Aku mau jadi reporter beneran. Jadi reporter yang ada di TV-TV ngomongin berita. Jadi reporter kalau Maza ya. Kalau Shania mau jadi apa? Kalau aku selain nyanyi aku mau jadi host. Oh, mau jadi host. Kalau misalnya di acara-acara gitu jadi pembawa acara ya. Nah, tapi kan kalau misalnya diomongin jadi reporter kan Maza sekarang udah jadi reporter. Ya, tapi kan itu reporternya masih yang buat anak kecil. Oh. Aku pengen yang beneran. Mau yang buat orang dewasa nanti gitu. Iya. Pasti bisa dong, nanti kan udah banyak latihan dari sekarang, ya gak sih? Paling suka syuting kemana emangnya kalau Mas Zaya? Ke Wahoo. Itu tempat berenang. Tempat berenang? Perosotannya tinggi-tinggi. Emang Mas Zaya gak takut naik perosotannya tinggi? Ya, kan aku harus dilanjutin. Harus dilanjutin ya, jadi nggak apa-apa ya. Tapi seru ternyata. Seru, aku pas naik sekali, aku langsung tepar. Langsung tepar? Langsung kayak jantung aku debar. Langsung deg-degan ya? Iya. Gitu. Langsung kayak nggak tau mau ngapain lagi. Kenyang. Oh kenyang, udah gak mau, gak apa taruh aja. Nah, lanjut. Lanjut ya. Coba dong, kan tadi katanya Shania mau jadi host nih. Terus Mas Zaya mau jadi reporter. Coba dong sekarang di acara ini kalian jadi hostnya. Oke. Coba aku yang jadi bintang tamunya ceritanya. Oke. Okay. Kita berdua yang punya di acara. Yang punya dua, tiga. Hai, kembali lagi dengan aku sama Shania. Hari ini aku ada bintang tamu spesial. Pinter. Itu adalah Kak Chelsea. Hari ini Kak Chelsea extra cantik banget. Aduh. Iya. Ini malu. Kita akan nanya-nanya Kak Chelsea. Mau nanya aku? Oke. Makanan kesukaannya Kak Chelsea apa? Aku suka maklor. Udah ketawa semua. Kenapa udah ketawa sih? Maklor apa sih, Kak? Jadi, maklor apa sih, Kak? Iya, maklor itu
makaroni sama aci. Terus udah gitu dia dipakein kayak bumbu gitu. Terus itu udah ada telurnya gitu. Enak deh, tadi aku baru coba. Enak deh, beneran. Aku kira itu seblak. Seblak juga enak. Masnya suka seblak? Pedes. Pedes gak suka? Nani suka gak seblak gitu? Pernah coba? Pernah coba. Enak, enak gak pernah? Kamu gak pernah coba? Pedes soalnya ya? Gak boleh. Gak boleh. Kan, ya aku lebih suka makanan yang kayak kue-kue gitu. Kue-kue manis ya? Yang rasanya manis-manis, kalau gak asin-asin. Ini apa sih? Ini apa ya? Kayak popit deh, jadi tinggal di... Oh iya? Iya. Kita coba aja kali ya, ini apa ya? Daripada bingung. Ini kayak itunya badut. Hidungnya badut ya? Iya. Mau coba yang mana dulu nih? Mau yang ini? Enggak bisa berhenti. Enggak bisa berhenti ya? Ini sama tuh beda sih. Mau. Aku pengen yang mana? Badut aja mendingan. Oh, mau yang badut aja. Ada tiga. Boleh. Dalam yang ini ada apa? Dalam, aku juga jujur enggak tahu. Kita coba aja ya. Ini apa? Eh, tahu gak sih ada kayak di pasar kadang suka di TikTok kayak pasar jajanan gitu. Jadi bukan kayak pasar ikan, isinya tuh kayak ada kue, cuman isinya tuh kayak ada gambar cabe. Oh. Terus ada kayak gambar oh, kue yang apa? Gambar mangga gitu terus dalamnya kacang. Iya. Tapi aku bukan yang di tempat bulat. Bukan yang digigit petek itu bukan. Oh, bukan. 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 Yang dalamnya itu kan kacang. Iya. Kacang ijo. Iya. Oh iya 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 iya, kita coba yuk. Tunggu dulu, kita cobain. Bisa? Masuk kita. Jadi ya, kita bikin jadi betul. Ih, baunya kayak pernah dengar. Pernah dengar. Kayak apa? Kayak kue lapis gak sih wanginya? Bukan. Kue lapis tapi kayak lebih ada kelapanya gitu. Heeh. Yuk kita coba aja ya. Kok ada kacang hijau? Berapa nilainya? Namanya berapa? Kayak enggak begitu suka. Okay. Kurang. Aku kurang. Kurang. Oke. Okay. 1 sampai 10 berapa? 2, aku 2. Kamu 2. Aku sorry banget aku kasih nilainya karena aku enggak suka. Sorry ya. Aku kasih nilai ini berapa ya? 1. Enggak apa-apa, 1. Susah ya dapat nilai bagus ya. Aku enggak suka. Enggak apa-apa. Kita coba, masih banyak yang lain yang bisa dicoba, guys. Apa-apa. Ini sama aja gak sih? Kita mendingan coba ini, mau gak? Apa ini? Apa? Ini dalamnya setau aku pisang. Aku suka, oh, aku suka. Coba kita coba aja, kita buka ya. Kita buka. 1, 2, 3. Ini kesukaan aku. Robek aja ya. Ya gak apa-apa, robek aja. Oh, dalamnya pisang? Ini dalamnya pisang, namanya Nagasari. Ya aku pernah dengar pas aku lagi syuting gitu. Aku kayak pernah dengar kayak salah satunya kru-nya kayak ada yang suka ini gitu. Enak. Iya, dalamnya ada pisang. Ada pisang ya kan? Coba ya. Ah, ini mah aku juga enak. Aku udah pernah coba deh kayaknya. Enak kan? Enak ya? Ya kan? Ini kesukaannya aku. Kayak jelly dalamnya. Ini iya, asin-asin terus dalamnya manis. Soalnya ada pisangnya. Kalau warna tuh kayak berinjil-berinjil gitu. Kayak kenyal-kenyal gitu ya. Ya kan? Jadi kayak squishy-squishy gitu nih. Ya enggak sih? Kayak agar-agar. Iya benar. Nilainya berapa kalau misalnya dikasih nilai? Ini aku kasih 7/8. 7. Oke. Oke. Oke, kita 7/8 ya. Oke. Okay. Koshania ngasih berapa? 8/10. Oh, 8/10. Kayak ini tuh kayak langsung kena tangan tuh kayak lengket gitu tapi. Ini kita nyobain ini dulu deh. Ini juga salah satu yang favorit. Oh, aku pernah. Tahu enggak? Pernah beli tapi belum pernah coba. Kita coba ya. Ini tuh coklat. Ini yang kayak di Santa gitu. Iya. Aku mau yang pink. Mau yang pink? Bentar, masih dikit. Bisa? Oke. Biar cepet.
Oh, enggak cepet ya? Ini pink. Aku pink. Gimana ya cara buka payung? Aku coba yang aku suka ini. Bisa gak? Aku suka bisa banget. Nah, bisa. Ah, sharing. Oke. Oh, dia. Oke, okay, kayaknya dark chocolate deh. Soalnya aku enggak suka. Kamu enggak suka dark chocolate? Coba kakak cobain coba, dulu cobain deh. Dulu ya. Enggak, kok malah milk chocolate. Enggak pahit kok. Manis sih tapi. Coba. You like it? Oke. Okay. You like it? You like it? Mm-hmm. Aku kira tuh rasanya tuh yang kayak pahit gitu ya? Enak banget ternyata. Kayak gimana? Coklat aja. Biasa aja ya? Kayak coklat biasa. Nilainya berapa? Nilainya berapa nih kalau permen ini nih? Kalau dikasih nilai. Aku karena aku kasihan sama yang dayanya ya, udah deh aku kasih 5 deh. Aku 6/10. Chani dapat 6. 6/10. Aku ekspektasinya enggak kayak begini. Ya, ekspektasinya tuh tinggi banget ya. Ekspektasi aku itu kayak milk chocolate yang melt di mulut gitu ya. Biasa. Kayak biasa aja deh. Kayak coklat biasa aja. Kayak ada spesial-spesialnya ya. Kayak ngapain? Yaudah deh, gak apa deh. Yuk kita coba yuk. Ini banyak rasanya. Ini Shania mau coba yang rasa apa nih? Yang pink. Tapi rasanya sama aja gak suka. Sama aja, coba yang warna. Karena kita tadi cobain nih, rasanya pink. Yang itu agak susah. Coba yang gak ada warna deh. Wah, dulu waktu aku kecil ya. Apa enggak warna pink ya, kita matching gitu lah. Iya ya. Nih Kak. Ya udah pink deh. Pink aja. Ya pink aja ya. Ya udah, ya oke. Okay. Mana sendoknya? Nih, sendok. Biasa tuh aku enggak pernah mau ngalah. Cuma sama mereka berdua nih gue mau ngalah. Ayo capek ya. Ngurusin anak kecil ya. Enggak capek. Tapi kok kayak gitu ngomongnya? Enggak. Ah, susah. Susah sini mau dibukain enggak? Coba bentar ya, aku buka dulu yang punya aku. Enggak bisa. Dong. Iya. Iya, sini mau dibukain. Pink strawberry. Kayaknya rasanya sama enggak sih? Mau dibukain. Cuman warnanya doang yang beda ya. Kenapa? Nih. Thank you. Kok kakak panjang, kenapa enggak tap aja? Iya, gitu ya harusnya. Iya, maaf. Kita coba. Aku udah cobain, enak. Enak? Enak mana yang tadi yang payung? Yang sendoknya. Kecil banget, gak berasa. Gak berasa? Enaknya kecil. Kan minyak kecil, biar muat. Kalau gak muat. Iya gak? Iya juga sih. Kayak selain coklat. Iya deh. Ini benar-benar interview yang paling aku sukai karena ada permen. Ada banyak makanan ya. Bilang apa? Gak enak. Apa enak kata kamu? Enak gak? Enak. Apa enak? Aku suka. Emang iya ya? Dari semua yang udah dicoba, paling suka yang mana? Aku. Mm-mm. Ya tetap inilah. Permen kaki tetap ya? Tetap permen. Cani gimana? Yang ini. Nih, coklat ini. Okay, guys. Karena kita udah banyak coba-coba makanan, kita coba main game kali ya. Ini kan pelangi nih. Pelangi warnanya ada berapa? 7. Winter. 1 poin untuk Shania. Nanti kalau misalnya poinnya lebih tinggi, dapat stiker ya. Oke. Nanti stikernya paling banyak, bakalan dikasih hadiah sama kakak-kakak krunya. Yeay! Kakak krunya ini udah nyiapin hadiah. Yuk, bagus kita banget nih. Nanti kalian bisa bawa pulang ini, sepedanya. Bawa pulang motornya. Enggak dong, jangan. Kalau kita yang dapat stikernya lebih banyak, nanti kita dibeliin tiket ke Paris. Oh iya. Nanti dibeliin sama kakak-kakaknya ke Paris. Yeay.
semangat ya. Abis itu kita main sama di Paris. Yoi. Oke deh. Sampai ini aku robekin. Ada yang nempel, nanti aku nempel stikernya di mana ya? Oh, di tangan ya. Oke, okay, tadi kan pertanyaan pertama Shania ya. 10 poin untuk Shania. Ini aku udah dapat. Nah, warnanya apa aja? Warna pelangi. Merah, orange, yellow, green, blue, ungu, and pink. Iya, iya benar. Magic Wibi Niu. Pinter. Nih dapat stiker. Oke, okay, pertanyaan kedua. Demi tiket ke Paris, guys. Tiket ke Paris. Coba, coba. Oke. Okay. Coba. Kalau tikus makannya apa? Tikus makannya ikan. Keju. Iya, keju. Yeay, dua-duanya benar. Yeay. Pinter nih. Kalau kamu yang mana? Ungu. Yang ungu. Ungu warna pink. Yang pink. Oke. Okay. Ini ungu ya. Ini ungu. Wah, nih dia nempel sendiri yang paling besar. Wow. Masa ya? Oh, paling besar deh. Masa yang kecil ya? Enggak mau. Oke, okay. Pertanyaan selanjutnya. Apa bahasa Inggrisnya motor? A motorcycle. Yeah, Tanya pinter. Ayo dong. Kasih sukanya ke Mas saya. Oh, kamu enggak mau? Enggak apa-apa. Bear fair. Oh, bear fair. Dua. Yang mana? Baik itu. Banget nih. Shania. Shania baik banget. Ih, dikasih. Ini demi tik. Ayo, kita kalau sampai seri, kita semua terbang ke Paris. Yeay! Jadi kita harus kerja sama sampai seri. Yeay! Ayo kita ke Paris. Abis Paris kita ke Jepang. Yeay! Ke Jepang. Nanti kita ke Disneyland. Oh iya, nanti aku bantuin. Oke, oke. Oke. Nanti aku okay. Harus tetap kasih stiker deh, Kak. Oke, okay, siap. Oke, okay, nanti kalau kamu salah, tetap aku kasih stiker. Oke. Okay. Yuk, oke. Okay. Coba pertanyaan selanjutnya. Apa makanan yang bentuknya bulat? Cucur. Benar, dodonya benar. Yeay! Paris dan Jepang. Yeay! Kamu yang mana? Ungu. Ungu. Oke. Okay. Oke. Okay. Yeay! Ini kalau udah sampai 5 sama 5, kita terbang ke Paris ya, langsung ya. Yeay! Dua lagi, semangat. Oke. Okay. Wah. Diganti pertanyaannya karena mereka takut kita menang. Ini semua tuh politik, guys. Mereka tuh enggak kita kalah. Dari kakak aja enggak usah ngikutin dari sini. Enggak usah ikutin sini. Iya, benar. Oke. Oke deh. Ini aku kasih challenge ya buat kalian ya. Siapa di antara kalian yang bisa nyanyiin lagu Balonku tapi semuanya pakai huruf O? Balonku ada di mana? Balonku ada di mana? Rupa warnanya hijau kuning kelabu. Pas dor kagetin. Molotos. Molotos. Jok. Dor. Yeay. Dua-duanya bisa. Kita kasih stiker lagi. Ketinggal turun. Yeay. Mas, yang mana? Ini mau gak? Yang ini mau? Yang mana? Ini. Itu aja. Eh, sama okay. Dong. Sama ya. Yeay. Oke, ini sekarang satu pertanyaan lagi. Oke. Ini babak penentuan. Ya, guys. Ini menentukan tiket kita ke Paris dan Jepang, oke? Okay? Jadi kalian harus serius ya. Oke. Okay. Apa? Rame banget di depan. Oke, aku bantuin. Ya, semua orang pada nonton ya. Ini semuanya mereka, pada karena mereka semua pada mau beli tiket kita ke Paris. Yeay! See you in Paris. Yeay! Ketawa. Iya. Paris. Wow. Oke. Okay.
Oke, okay, ini pertanyaan terakhir ya. Sampai ada yang joget-joget tuh, iya, Pak. Mereka senang banget tuh bayarin kita ya. Siapa di antara kalian yang bisa tiruin suara King Kong sama gayanya? Bagus loh, bagus loh. Paris. Satu lagi. Kita ke Paris. Satu pertanyaan lagi deh. Oke deh, satu lagi deh. Terlalu gampang ya soalnya ya. Kita masa langsung terbang ke Paris tuh. Terlalu gampang nih. Besok ya tiketnya. Yeay! Coba-coba. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan terakhir nih. Siapa di antara kalian yang bisa niruin jalan kepiting? Gimana? Gitu ya? Emang kalau kepiting jalannya kemana? Ke depan, ke belakang, ke samping, atau kemana? Ke depan pantai. Guys. Samping! Yeay! Paris! Yeay! Ini token terakhir. Jeng. Selamat Paris. Selamat kepada Mazaya dan Shania. Kalian berhasil untuk mendapatkan tiket ke Paris. Shania nyanyi lagunya Cita-Cita ya judulnya ya. Nyanyiin dong. Minum dulu. Mau dengerin aku nyanyi gak? Kok pada gak mau sih? Kan aku juga artis cilik tau. Iya, nyanyi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kenapa? Kita tantangin Kak Chelsea nyanyi lagu kita. Aduh. Kalau si Kiala Kak Chelsea bisa, kita bisa datang bukan cuma ke Tokyo, bukan cuma ke Jepang. Kita bisa ke Amerika. Kita bantuin Kak Chelsea. Lagunya siapa dulu nih? Lagu Shania dulu. Oke, dari lagu Shania ya. Hai mama papaku sayang. Dengarlah cita-citaku. Tiket anakku. Memangnya aku boneka. Setiap ketemu kau cubit pipiku. Pesan berantai. Memangnya aku
imut cute tiap apalagi kalau cemberut. Kita ke Amerika guys. Oke deh guys, kita mau sibuk main dulu. Thank you so much udah nonton video episode kali ini sama Mazaya sama Shania. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dan yang pastinya selamat hari anak. And I'll see you guys next time. Bye-bye. Kita mau main dulu. Bye.